Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya di Jawa Barat, selamat jumpa pagi siang yang saat pagi ini penilaian di lomba pidato hari ini, di pidato siswa ya. Ini moga-moga nanti bisa berjalan lancar, bisa baik, akan memberikan dan menghasilkan satu kejuaraan perwakilan kelas untuk mencari dan menelusuri bakat ataupun potensi yang ada di masing-masing peserta didik di SMA Islam 1 Krilan. Oke, dari santri nasional ini diperingati oleh SMA Krilan yang melibatkan seluruh peserta didiknya dan juga bapak ibunya setiap tahun dilaksanakan di dilaksanakan untuk ikut memeriahkan sekaligus memberikan satu pembelajaran terhadap semua siswa akan adanya peringatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia sudah mulai alhamdulillah nama Tuhan astagfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa huwa la yang terhormat kepala sekolah SMA Islam 1 Krilan dan terhormat para dewan juri dan seluruh peserta lomba pidato. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Kedua kalinya selawat serta salam ucap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Oke, saya sendirinya saat ini akan membacakan agenda pada pagi hari ini. Agenda pertama pembuka, kedua pidato, ketiga penutup. Sebelum kita mengawali kegiatan kali ini, kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agenda kedua yaitu pidato mulai dari kelas 11 TKP 1. Dipersilakan. Ini untuk peserta yang dan saya memanggil Bapak Kepala Sekolah serta
senali. Bahwa nilai ibadah dan muamalah itu sama
tinggikan toleransi. Islam mengajarkan supaya segala itu dilakukan dengan lemah lembut, perkataan yang baik serta tidak menggunakan kekerasan. Hal tersebut tercantum jelas dalam surat An-Nahl 125 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal wajadilhum billati hiya ahsan al-ayat. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, pada peringatan Hari Santri Nasional ini, marilah kita para santri bersiaga jiwa, menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bersama dengan hal tersebut, kita pula perlu bersiaga atas gangguan dari luar, baik itu gangguan yang berkaitan dengan iman, Islam, bangsa, negara, hingga kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penerangan, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang masuk terakhir yang diutus Allah SWT diturunkan di bumi, atau disebut juga petanggul ambiar. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Hijriah atau 1450 tahun yang lalu. Ia lahir dari lahir ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Hadirin rahimakumullah, salah satu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di bumi ialah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini didasari dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, tanpa rahmat yang dibawa beliau, kita menjadi hamba yang bingung, tak tahu tujuan dan arah,
Kita bagikan siang tanpa matahari, malam tanpa bulan. Hadirin rahimakumullah, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jelas aise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam.
kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan cahaya iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya merupakan sebagai cinta kepada beliau. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian hidup bagian iman. Urutannya beriman kepada Rasulullah dan seluruh para nabi membawa kita untuk berusaha. Pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat.
karena nikmat Allah kita semua berada di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Selamat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at sehingga sampai pada kita selaku umatnya. Sebelum saya memulai materi pidato di sana ini, izinkan saya menyampaikan pamit dari santri dulu. Di sudut jurnal ada kejadian, tolong ambilkan asal di sini. Meskipun hanya uang sambil kasih, aku bangga dari di sini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, saat ini kita sedang memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021. Adanya peringatan Hari Santri ini bertujuan untuk meneladani semangat jihad dan kebinekaan para pendahulu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober merujuk pada fatwa Islamia. Namun bukan berarti kita harus jihad berperang melawan penjajah atau orang kafir. Karena jihad dalam konsep kekinian tak mesti dimaknai sebagai perang. Pasalnya masih banyak dalam jihad yang dilakukan saat ini. Misalnya jihad dengan cara-cara halus, utamanya tidak ekonomi, saat ini bisa menentukan pilihan jalan mana yang kita ambil sebagai jalan berbeda sekaligus memberi kontribusi untuk NKRI. Semangat juang seperti inilah yang harus terus digelorakan di antara kita para santri yang cinta pada ini. Seperti yang dikirimkan Allah, yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jalan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Yusuf ayat 87. Mentari terbit pagi hari, sinarnya sungguh menghangatkan hati. Meskipun hanya santri, komitmen kami adalah kebenaran. Hadirin yang berbahagia, tema besar pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Merujuk pada tema Hari Santri ini, mari bersama-sama kita menjadi bagian dari santri yang nyantri dengan menunjukkan kesiapsiagaan jiwa dan raga kita untuk agama, bangsa dan negara. Terlebih, Indonesia saat ini tengah diuji dengan situasi COVID-19. Tetapi setiap penyakit tentu ada obatnya dan hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Seperti dengan surat Asy-Syu'ara ayat 80. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Begitu pula disebutkan kepada ini. Manjallahu da'an ila anjalal syifa'an. Artinya, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga yang akan membantu. Kita sebagai santri berperan dengan hal kecil, namun akan berdampak besar bagi kebaikan bangsa ini. Misalnya, dengan kita selalu menjaga kesehatan, menerapkan kesehatan, juga berpartisipasi untuk mengikuti program vaksin yang selalu mengingatkan teman dan yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta memberi nasihat kepadanya agar kita semua kita lakukan untuk menyambut hari besok yang lebih baik lagi. Itulah beberapa pesan yang tidak saya sampaikan, tentu di dalamnya belum tak sempurna. Sehingga saya ingin meminta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Pesan dari saya, saudara semua dapat menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari potensi berbagai penyakit yang sedang menyertai kita. Sekian tidak dari saya, ini mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita dapatkan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
dari itu. Pada kesempatan ini, Khotib mengangkat tema agar dapat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana lahir manusia melihat Allah sebagai utusan di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan memberikan turunan kepada generasi yang berusaha.